Halo teman-teman, salam udara. Teman-teman, pada video kali ini saya mencoba melakukan return to home, di mana saya terbangkan secara auto take off dan saya pencet return to home setelah drone terbang sekitar 200 meter. Video ini untuk mengetes return to home pada update terbaru dari DJI Mavic Air 2 di versi 01.00.0340. Oke teman-teman, kita lihat videonya bersama. Auto take off. Yeah. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Kita langsung nih, ini ada di bawah tuh lihat. Nah. Ya, itu kita akan terbang. Kita akan tes terbang. Ini ketinggian 30 meter, kita akan coba terbang. Kita akan coba terbang sejauh. Ya, oke. Kita lihat danau. Kita akan terbang sejauh 100 meter. Ini ada 100 meter. Nah, kita terbang 200 meter. Ya, ini 200 meter lebih. Ya, kita akan lakukan return to home. Return to home. Oke. Nah, kita return to home. Kita coba apakah presisi atau tidak, nanti lihat itu kok. Apakah presisi atau tidak ini setelah update firmware 01.00.0340. Ini drone udah datang. Kita lihat gimbal. Ini kita cek apakah sesuai atau tidak nih. Iya, kita lihat sendiri teman-teman. Update firmware 01.00.0340. Iya. Kemudian yang kedua kita coba terbangkan lagi. Tes kedua dengan auto take off lagi. Ini. Tes kedua. Oke, kita coba ini ya, terekam nih. Nah, lihat nih ke bawah. Oke, ya kita coba terbang. Kita gimbal kita arahin ke depan, kemudian lakukan terbang yang kedua. Iya, ke arah sana teman, terbang sejauh 200. Ratus meter lebih.
Oke, 300 meter kita lakukan return to home. Kita coba sambil saya naikkan zoomnya. Ini zoomnya. Kemudian saya pakai function. Mana saya pakai function? Saya pencet nih. Tuh zoomnya. Ini function sama memutar. Ini ya tempatnya gimbal. Maksud dari matiin. Nah, oh, tuh teman-teman, kita udah datang. Kita lihat gimbal tata ada pin ke bawah. Tes kedua. Nah, tes kedua ini apakah presisi atau enggak? Kita lihat. Iya teman-teman, lihat sukses teman-teman. 010340 sukses, precision landing.